Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan efek ini ke dalam aplikasi Zoom Meeting. Baik, sebelum kita mulai tutorialnya, teman-teman bisa melihat di playlist di channel saya. Di sini ada khusus membahas tentang aplikasi Zoom ya. Di sini ada beberapa tips dan trik tentang bagaimana cara pemanfaatan aplikasi Zoom ya, seperti breakout room, cara menyewakan akun Zoom ya, cara menggunakan Zoom di aplikasi OBS dan untuk live streamingnya, kemudian bagaimana memanfaatkan handphone sebagai webcam ya untuk aplikasi Zoom, cara menghilangkan batas limit waktu dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja tutorial yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bagaimana cara membuat efek ya, efek yang saya tampilkan tadi untuk ditampilkan dalam video di Zoom ya. Baik, langkah pertama teman-teman, di sini kita coba buka Google ya. Teman-teman buka google.com. Kemudian teman-teman akses yang dinamakan aplikasi Snap ya, kamera. Oke, baik. Nah, di sini di bagian paling atas teman-teman ada mendapatkan URL yaitu snapcamera.snapchat.com ya. Nah, di sini teman-teman silahkan klik ya, di sini silahkan klik. Oke, ini adalah website dari aplikasi SnapCap ya. Silahkan teman-teman download aplikasi ini, klik pada bagian berwarna kuning ini ya, klik pada bagian ini. Selanjutnya agak ke arah bawah ya teman-teman, pilih pada bagian ini checklist pada agreement ya. I have ini lisensi agreementnya di checklist. Kemudian masukkan email ya, misalnya saya masukkan email ini, kemudian klik di sini I'm not robot. Silahkan akses di sini, misalnya ini jembatan ya, kita pilih aja jembatan kalau ini muncul ya teman-teman. Misalnya seperti ini, kita verify. Ini kadang muncul, kadang enggak ya. Kemudian kita cari jembatan lagi di sini, kita verify lagi. Nah, jika teman-teman sudah checklist seperti ini, teman-teman jika ini sudah aktif, ada dua pilihan di sini, download for Mac atau download for PC. Jadi ini tergantung dengan komputer atau laptop teman-teman ya, karena di sini saya menggunakan laptop basisnya Windows ya, saya gunakan yang download for PC. Baik, kita download, klik di sini. Tunggu berapa saat, maka pada bagian sebelah kiri nanti di sini akan muncul proses downloadnya. Oke, kita tunggu. Ini tergantung dengan koneksinya. Ini ukurannya kurang lebih 99,6 mega ya. Nah, setelah kita selesai melakukan download, maka kita bisa buka aplikasinya. Show in folder di sini. Kita lihat di mana folder itu. Kita letak downloadnya ya, kita ulangi di sini atau di sini di file download ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini adalah aplikasi Snap kameranya sudah di download. Nah, teman-teman silahkan install aplikasi ini, klik dua kali ya, tunggu berapa saat nanti akan proses ini. Sepertinya kita pilih yes saja, kemudian ikuti proses instalasinya. Sama seperti proses instalasi aplikasi yang lain. Di sini kita tekan next, create a desktop shortcut, next, next, dan next terusnya. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja, karena saya sudah menginstalnya. Di sini saya sudah menginstalnya, maka di sini saya cancel terlebih dahulu. Nah, jika sudah terinstall di laptop atau komputer teman-teman, silahkan klik dua kali pada aplikasi yang ada di desktop, klik dua kali, tunggu berapa saat ya. Ya, di sini nanti akan muncul ya, di sini karena saya di sebelumnya saya sudah memilih jenis animasi ini atau simulasi ini, maka sudah muncul.
Bagaimana cara menggantinya, teman-teman? Di sini kita akan pilih pada bagian search di sini. Bagian search di sini, misalnya saya akan pilih di sini adalah Viking. Oke. Misalnya di sini saya akan menggunakan yang fitur yang ada di mana ya? Kita coba yang ini ya. Oke. Jadi di sini saya sudah berubah. Di sini ada semacam apa? Semacam tato ya di sini. Nah, kita coba akan mengubahnya menggunakan yang oke, yang ini ya. Kita klik saja sekali. Nah. Oke. Oke, silahkan teman-teman pilih mana efek yang teman-teman inginkan. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba efek yang saya tunjukkan tadi adalah kita coba yang lain ya. Kita pilih yang karena tadi saya tunjukkan yang efek Naruto, berarti saya pilih yang Naruto. Enter. Oke, di sini ya. Teman-teman bisa melihat ini masih efek yang sebelumnya. Kita pakai coba yang ini. Oke. Ini saya sudah menggunakan efek yang satunya. Nah, yang saya gunakan tadi di awal adalah yang ini. Oke, teman-teman bisa melihat ya, ini sudah berubah. Oke, nah sekarang jika sudah seperti ini, teman-teman, yang akan kita lakukan adalah ini akan kita masukkan sebagai kamera di zoom. Bagaimana caranya? Ikuti langkah berikut ya. Oke, sebelumnya kita minimize dulu. Kemudian buka aplikasi Zoom kita. Kemudian di sini saya anggap saya akan membuat sebuah meeting baru. Klik New Meeting. Oke, teman-teman bisa melihat di sini, ya kamera saya sudah berubah. Namun jika teman-teman belum berubah, teman-teman bisa di sini pilih pada bagian Stop Video di sini. Teman-teman gunakan yang menggunakan Snap Camera ya. Jadi kalau teman-teman belum menginstal aplikasi Snap Camera, ini fitur ini belum muncul. Jadi kalau saya gunakan kamera yang lain ya, ini akan seperti ini ya. Jadi nggak ini, kita karena ini tadi Snap Kameranya aktif, saya pilih aja Snap Kamera ya. Oke ya, jadi teman-teman silahkan mencoba dan silahkan bereksperimen dengan jenis video-video yang lain ya. Jadi efek-efek yang lain silahkan teman-teman pilih sesuka yang teman-teman kendaki. Oke, di sini kita bisa kita minimize di sini ya. Jadi teman-teman masih muncul ya di sini fiturnya dari zoomnya. Oke, kita perbesar. Oke. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan efek ini di seluruh kegiatan Zoom ya, silahkan ya. Nah, baik, demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan tekan tombol like ya. Tombol like dan subscribe channel ini karena teman-teman akan mendapatkan tutorial-tutorial yang menarik lainnya. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.